Beberapa tahun belakangan ini, banyak orang tidak bertanggung jawab membuang sampah dengan skala besar di kawasan hutan lindung Gunung Selatan. Di 2021, menurut data yang dihimpun Satpol PP Tarakan, ada dua perkara yang berakhir di pengadilan terkait membuang sampah di kawasan Gunung Selatan. Meski telah dipasang pemberitahuan larangan membuang sampah beserta undang-undang yang diberlakukan, sampai saat ini masih ada saja segelintir masyarakat yang membuang sampah di kawasan tersebut. Hanif Matiksan, Kepala Satpol PP Tarakan, mengaku sering mendapatkan laporan masyarakat jika beberapa pihak melakukan pelanggaran perda dengan membuang sampah di kawasan hutan lindung. Namun ia menegaskan, bagi masyarakat yang hendak melaporkan hal tersebut bisa memfoto atau memvideokan aktivitas tersebut, sehingga bisa dapat dijadikan barang bukti. Ia juga berharap tidak ada lagi kegiatan membuang sampah di kawasan hutan lindung, jika didapati titik piring menanti pelakunya. Mengetahui membuang sampah tolong difoto, anunya dia punya kendaraan tuh kan, kendaraan seperti yang kemarin kan cukup kendaraan difoto, kami telusuri itu sudah didapati kan, jika kami ambil tindakan untuk menepiringkan itu yang membuang sampah itu. Tapi masih ada laporan ke dari masyarakat terkait dengan keluhan sampah di Gunung Selatan? Ya kemarin saya dapat anu WA, sampahnya aja yang buang, cuman kendaraannya tidak sempat ya melihat. Berarti dalam setahun ini sudah dua kali apa ya ditipiringkan? Iya, ditipiringkan. Tuhi Muhammad melaporkan.